Selamat pagi kawan-kawan semua. So hari ni hari yang ketiga dekat Mabula. Hari yang kedua kita pergi Sipadan. So hari ni kita akan dive Sipadan lagi sekali lah. Ya, Mak? Ya. Yeah. Okay. Sipadan lagi sekali. Okay. Bibi tak boleh nanti lah bulan 4 ni. Wah, tu lah. Hari tu bulan 2 lagi okey. Bulan 2 tahun depan lah kita datang lagi. Bulan 2 tahun depan. Yes. Okay. Untuk tengok visibility yang cantik, kita datang lagi bulan 2 tahun depan. Kita masih di JT yang sama. Kita masih lagi berada di JT yang sama. Mesti korang ingat hari ni video yang sama tu. Sebenarnya bukan. Kita dah 3 hari lah duduk di sini. Banyak macam kita makan saja ni. So kita makan telur rebus ni. Telur rebus dan roti. Ya, Ton. Ya. Selamat pagi. Morning. Mr. Go. Ya. Hari ni kita nak diving kat mana? Macam kat Sipadan. Sipadan lagi eh? Tempat yang sama. Okay, Sipadan dan lagi dan lagi dan lagi. Macam sana saja yang menarik. Okay, selamat pagi dari Mabun. Sekarang hari ni Mabun pukul 7 pagi. Cuaca adalah baik dan ombak kecil-kecil sahaja. Cih. Macam mana? Okay. Pergi. Sipadan. Memandangkan semua dah ready. Okay. Okay. Kita telah sampai ke Sipadan. 6 hari bulan April. Kita macam biasalah. Macam semalam juga. Kita daftar dulu. Lepas daftar, baru kita turun balik. Seperti biasa, selamat pagi dari Sipadan. Sekarang baru pukul 7:30, ingatkan kita paling awal. Rupanya ada lagi awal dari kita. Dia orang tengah lepak dekat resting house lah. Seperti biasa, pergi berdaftar juga di Sabah Park punya pejabat. Memandangkan ini first time saya pergi Sipadan, so saya nak tunjuklah keadaan di Sipadan. Dia kata kalau pergi jauh sana sangat, dia kata dia tak boleh. Pasal ini adalah zon kawasan larangan kan. Tapi saya bawa setakat mana yang boleh lah. Jadi belakang saya adalah pondok pendaftaran. So kita bawa pergi sana, nanti saya pusing balik, korang boleh nampak lah yang mana satu. So ini macam kawasan berpasir, tak panjang lah, dekat dia. Dekat saja. Ya, dah dekat dah habis tu. Habis tu habis lah. Eh, Yana. You ready? Ya. Yeah. Yo. Let's do it. Kamu umur 19 kan? Memanggil Dr. Go untuk wawancara. Ya, Tuan. Apa pendapat Tuan tentang Pulau Sipadan ini? Pulau Sipadan ini agak menarik. Baru hari ini saya dapat hari yang kedua diving. Datang ke Sipadan. Sangat menarik. Tempatnya cantik. Dan terima kasih banyak. Adakah Tuan akan datang balik dengan bawa kawan-kawan
yang lain pula. InsyaAllah saya akan promosi, ya, promosi di Semenanjung. Ya, tentang Sipadan. Asal dari mana? Ya, saya asal dari Mabul. Okey, sekian saja wawancara dengan Sultan Sulu. Sultan Sulu. Sultan Sulu. Sultan Sulu tapi dah tadi Mabul. Okey, kita berbual lah hari ni. Hey, jom minum dulu. Okey, kita dah habis untuk hari ini dive yang pertama.
Ya, kita pergi toilet dulu. Ini adalah Pulau Sipadan. Okey. Air dia jenis ya. Jenis dari mabur lagi. So, siapa-siapa yang nak datang mabur lah, rugi tak datang Sipadan. So, kena ha? Okay, untuk last dive ni saya takkan pegang GoPro lah. So footage tu sebelum dive 1 to dive 5 memang footage GoPro. Tapi 6 tu saya akan pegang kamera yang canggih tu, mana tu? Yang macam tu. Tapi bukan yang tu lah. Kita akan pegang tu. Nanti saya curi sikit lah gambar dia. Boleh? Boleh. Nak buat clickbait ke? Atau clickbait macam mana kan? Clickbait tu maksudnya, kan sebelum orang tekan video kau, dia ada satu gambar kat depan. Oh. Biasa orang buat bikini ke apa, padahal dalam tu tak ada pun. Thumbnail. Thumbnail. Kalau thumbnail letak berubah seksi, dia maksudnya clickbait. Dia mengumpan apa orang untuk klik ambil video tu. Tapi dalam tu tak ada apa. Gambar ikan ada. Tajuk pun mainkan peranan yang penting. Dah tajuk. Ha. Tak gambar Ghazali pakai kamera. Ha. Tapi tapi tulislah. Prop apa? Macam Ghazali. Contoh was here. Ghazali was here tak ada apa dengan orang nak tengok. Pramugara Malaysia Airline bercuti di Sipadan. Baru menarik perhatian orang. Kalau kau letak Carmal, tak ada orang kenal pun. Macam tu kan? Kan? Tulis lah PM diving kat Sipadan. Mesti orang pergi tengok. Ha, tu lah. Itu kau kena semua panjat. Lepas tu kau kena kecam. Tak apa, kecam tu tak apa. Bukan, nanti view banyak. Yang penting kita dapat first impression tu. Ha, yang penting kau boleh mencapai 4,000 hours view time untuk dapat tu. Mampu IP lah. Tapi nak dapat kat 1,000 subscriber tu, eh, bayar lah. Tak apa, macam Datuk Bida, orang kecam tapi laku ke, kaya dia. Macam tu lah. Ni kau masuk dulu tu. Ha? Kau kena ambil macam dia bagi kita video. Okay. So, macam mana pengalaman engineer kau di Sipadan? Oi, best lah. Menyesal korang tak datang. Sipadan terbaik lah setakat ni kan? Ya, yeah, terbaik. Tak? First time. Nanti akan ada lagi lah. Kita tanya review yang first time. Cik Rafi. Apa pendapat? Boleh buat deep dive. Boleh buat deep dive lah. Balik dalam dia pergi. 32. 30 apa? 32. 32.4. Saya 30 lah. Itu pun Toto pun. Saya tak dalam sebab saya tak sehebat Cik Rafi. Cik Rafi dia hebat. Ya. Terima kasih sebab ajak saya sekali. Aku sekali je lah tadi, Karim. What? Yang ni master diver. Oh. Master Sifu. Diver, Sifu. Ya. Saya habis dia selamat kan? Okay, sekarang semua orang sedang prep equipment untuk habis sudah ni. Go. Ha? Mana? Tuan, kau rasa kena beli VCD? Hah? Weh, aku tak tanya lagi. PC kena beli, pin tu kena tukar tu, pin tu tak elok. Yo. Sebab aku nampak kau pin macam tak pro. Siap dah. Yo. Aku beli apa? Free diving dia. Dia pakai fin untuk snorkeling. Mana apa barang beli sebanyak pakai fin untuk snorkeling. Yang tu fin snorkeling ke? Tak ada lah. Yo. Oi, diving ah. Fin diving ah. Pin aku dengan pin kau. Tak lain bezanya. Sama. Lain. Tapi aku laju ke. Udara pun pakai kurang. Okay, sekejap. Pin snorkeling. Ha. Pin diving. Kan lain tu kan? Sama je. Tengok lebar ni. Sama je. Ni pin kat sekolah. Weh, mahal bayar aku beli tu. Okay. Kalau korang nak pergi dah mabuk kan, korang dive di Barakuda Point dengan South Point. Tu je. Yang lain semua tak pergi, tak apa. So, pasal kita nak pergi, kalau kau nak pergi boleh juga lah. Tapi, percaya lah.
yang pos api, Barakuda Point dengan South Point saja. Okay lah, next. Sini. Sekarang kita on the way pergi dapur. Tak rasa sambal dia, kata goreng dia dia. Goreng dia? Rebus? Rebus pun ya. Rebus? Ha, tak. Tak muai dia. Oh, no. Oh, goreng sedap dah. Goreng. Nanti kalau tak sedap, bebek orang tak makan tau. Ha. Biar yang macam hari semua. Macam itu hari sedap. Ha, pada okay. Gua sedap. Ha, boleh lah. Macam itu hari tu. Je. Yang goreng nanti, goreng hari tu. Sekarang kau nak sambal kan? Sambal nanti tengok ikan cuit sawa ke apa ke. Ha, okay. Macam hari tu lah. Yang ada, yang lepas ada goreng je. Goreng. Aha, boleh lah. Tapi goreng kalian. Kalian. Goreng. Ini masak bawang kalian ni goreng. Ha, boleh. Ini bawang halia, ini goreng. Pedas ke? Ah, boleh lah. Bawang halia. Bawang halia. Ha. Boleh lah. Bawang halia, ini goreng. Goreng kan? Ha. Okay, thank you lah. Okay, kita dah suruh dapur untuk tolong masakkan lah. Ini chef, tukang masak dia. Tadi. So, tadi kita dah tengok di dapur macam mana kita beli kat luar tu. Lepas tu bagi dapur untuk masak. Lepas tu, dia chef berapa? Yang sekali masak? 1 kilo RM20. Cuba tanya yang Abelan tadi. Dia masak apa? Oh, okey. Jom kita pergi tanya. Sayur apa? Aha. Apa? Paui siang tu. Ah, mau ya? Ah, okey. Ah, dia kata tanya dalam. Macam mana? Ini baiklah. Ini. Lagi. Ikan 3 ekor. Ada ikan tak boleh? Ada ikan juga. Ni, empat. Empat ni. Kita panggil dia. Sekarang tadi dah makan nasi dah. Sekarang kita orang tengah meronda di tengah pekan lah. Eh, dia buat lagi sini. Tengah ronda-ronda. Kita orang nak pergi tempat scuba jeff. So tak tahu dia ingat lagi ke tak. So kita pergi cari dia orang lah. So ya, tuan Rafi, macam mana? Jalan-jalan, cari jalan makan. Jalan-jalan. Kita cari burger ni? Ha, okay. Ini saya pun first time. Abang Rizal yang bawa. Ha. Saya... Okay, sekarang kita dah sampai tempat yang nak masuk pergi scuba jeff lah. Tapi sebelum tu kita nak beli burger dulu. Nak tengok burger apa lah. Mabul Cafe Papa and Mama. Beginilah rupa kedai runcit dia. Bukan kedai runcit, kedai makan. Syih. Macam mana Syih? Kita diving semua okey? Alhamdulillah. Semua okey Arah? Baik lah. Puas hati? Sangat puas hati lah. Triple A. Oh, triple A. Plus. Untuk maklumat. Boleh datang lagi? Untuk maklumat eh. Untuk maklumat. Plus return. Untuk maklumat si Zaini ni. Dia seorang yang tenang dalam air. So, apa sebenarnya dah narkosis tu. Oh, ikan kecil pun dia tengok. Dia layan juga ikan kecil. Ya. Yeah. Walaupun sepanjang tu ikan dia besar. Tapi dia tengok. Saya dia kecil juga. Dia kecil ya. Tapi dia memang tenang. Tenang. Seriously. Fabulous lah.